Dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi Joni Ismet yang diselenggarakan di RT 21 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berbagai aspirasi masyarakat ditampung oleh Joni Ismet yang selanjutnya akan diperjuangkan realisasinya. Pada kegiatan reses masa sidang 3 anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, turut dihadiri sejumlah perwakilan kecamatan, kelurahan, dan ketua RT, serta masyarakat setempat. Dalam reses tersebut, Joni Ismet mengatakan bahwa dari hasil reses ini, banyak aspirasi yang masuk kepada dirinya terkait infrastruktur jalan dan drainase. Dirinya juga mengungkapkan bahwa selaku wakil rakyat daerah Pilih 1 Kecamatan Kota Baru, ia akan memperjuangkan realisasi dari aspirasi masyarakat itu nantinya. Kita masih banyak usulan tentang penerangan lampu jalan, kemudian jalan lingkungan, jalan setapak menuju rumah-rumah warga, kemudian drainase, kemudian jalan yang perlu diurai. Itulah aspirasi-aspirasi yang paling krusial saat inilah kekurangan kita. Warga Kenali Asam Atas ini mengusulkan Citigas sampailah di sini karena pusat Pertamina kan di Kenali Asam Atas. Sandi, JEK TV, melaporkan.